Sebenarnya kalau kita tengok western country kan, tak western pun lah, kita tengok jiran negara kita, Indon. Syami still ingat ketika Syami memang bekerja bersama company Indon dulu, kalau sakit, ambil ubat ke hospital ke? Tak? Pergi farmasi, betul tak? Apotek dia kata. Okay? Kalau mereka sakit, doktor kata, oh kamu yang sakit ini, bla bla bla. Nah, ini ubat, pergi beli dekat apotek, iaitu dekat farmasi. Tapi kita kat Malaysia, bila kita dapat pilihan ubat, doktor akan terus bagi, betul tak? Kita tak ada pilih. Dan kebiasaannya kita dapat ubat yang mana memang betul-betul sepatutnya untuk sakit tersebut. Orang Indonesia, Syamil pengalaman yang Syamil tengok kan, orang Indonesia, mereka tak mampu nak beli ubat. Sebagai contoh, doktor bagi, okey kamu kena makan antibiotik yang ini. Tapi mereka tak mampu, mereka pilih, maaf ya, kami tak bisa antibiotik, baru cuba beli ubat sakit, tahan sakit saja cukup. Nampak tak? Sebenarnya beruntungnya kita, itu sebab kita dalam sepanjang umur hidup kita ni, kita tak pernah fikir betapa penting kesihatan. Lagi-lagi kat Malaysia. Betul tak? Lagi-lagi kat Malaysia ni orang semua terkejut. Apa kita punya kesihatan ni kebanyakannya percuma. Okey? Itu sebab sampai sekarang mungkin manusia kita tak sedar. Yang sebenarnya kesihatan tu adalah harta yang paling berharga. Hari ni kalau satu hari kalau kita apa sakit dan sebagainya, katakanlah macam sakit kerja manis kan, kita potong gaji dan sebagainya, kita minta ajaran kita ataupun kawan baik kita lah, best friend, kawan baik, status Facebook, BFF, minta kaki kau sebelah, kaki kau nak potong, ada orang nak bagi? Tak ada, betul tak? Kalau ada orang bagi Syami, ambil screen ke dia. Memang Syami nak jaga di BFF, apa pun jadi Syami cari dulu. Tapi tak ada, betul tak? So sebenarnya kalau ikutkan laporan WHO kan, umur manusia ni kita boleh panjangkan. Sebenarnya bukanlah maksud nak kata kita umur tu dipanjangkan, tapi maksudnya kesihatan tu sentiasa boleh diperbaiki. Salah satunya kan, Syami tertarik yang paling last sekali, mereka bilang 10 tahun kalau kita berjaya bersihkan kapilari darah. Kat dunia, negara mana yang paling panjang kebanyakannya kita statistik umur mereka paling panjang? Jepun. Kalau perhati betul-betul kan, kalau kita tengok sebenarnya, kalau orang-orang Jepun pertama, umur panjang dan sebagainya ialah aspek pemakanan satu. Okay? Mereka memang jaga betul-betul makan. Mereka memang pentingkan apa-apa makanan yang betul-betul jaga mereka pun sama dalam. That's why mereka, kalau kita cakap mereka makan seafood macam salmon mentah dan sebagainya, itu adalah perkara biasa. Okay? Macam salmon kan bagus kan untuk kita jaga kalau ada masalah kolesterol dan sebagainya kan, dia ada omega dan sebagainya. Kedua, orang Jepun pergi kerja macam mana? Basikal, jalan kaki. Zaman penjajah dulu pun waktu dia masuk tanah Malaya dia buat apa? Jalan kaki, dia basikal, betul tak? So mereka sangat aktif. Sebenarnya bila kita faham balik dalam aspek sains, macam mana mereka boleh panjang umur tersebut selain daripada pemakanan, tapi sebenarnya mereka sangat aktif. Bila kita aktif, kita punya perjalanan darah akan tak pernah berhenti, akan sentiasa mengalir. Apa maksudnya di situ? Bila badan dan darah dalam badan kita sentiasa mengalir, secara perlahan-lahan kita punya kapilari dalam kita juga akan elok, bersih dan kuat dan sebagainya. Secara perlahan, tanpa kita sedar, umurnya makin meningkat, maksudnya lebih panjang. Hari ini berapa ramai yang selalu ngadu-ngadu sakit-sakit badan? Berapa ramai macam elok-elok tiba-tiba sakit-sakit badan? Selalu kan? Kerja macam biasa je, tapi selalu sakit-sakit badan. Okay? Selalu kebas-kebas, selalu pening-pening. Okay? Panas sikit, terus jadi pening. Kena hujan sikit, jadi pening. Ada tak yang macam tu? Ada siapa? Oh, Abang Zul. Pak Ali pun ada. Bukan ada. Sedang diperbaiki sistem kita. Takkan pening. Situ kena selumpung tu dengan pintering tu. Baru dia mesti boleh fikir, orang sendiri jalan. Okay? Alright. So, selain itu juga sekarang ni macam-macam penyakit berkaitan dengan saluran, macam sakit jantung, stroke dan sebagainya. Okay? So, dekat MXP, apa produk hebat kita? Saya nak dengar sikit, apa produk hebat kita? Scale. Seorang dia tahu, dua orang dia tahu.
apa nama produk-produk kita yang kita tak tahu, kita ada socks, kita ada knee pads, kita ada new mapping pun dan sebagainya. Kan kalau kita dengar hanya macam-macam cerita tu. Boleh tak Syami nak invite mana yang Syami kenal dan ingat? Macam tadi ya, saya nak invite Cik Zaini, boleh tak share pun nama mak dia? Boleh tak kita dengar? Kita tepukkan sikit. Sebagainya,
Sebab apa? Satu saraf tersebut telah terganggu dan juga tersumbat. Penjagaan kulit, anti radar, okey, menyeimbangkan magnet elektrik, menyeimbangkan aliran DNA dan pelbagai lagi. Okey, saya rasa saya minta nak explain panjang tentang ni sebab ramai dah maklumkan. Alright, so ini satu, ini ada kena faham sebenarnya macam mana sinar inframerah jauh ini bertindak. Okey, pertama sekali biasa kalau anda tengok kita letak songket, orang terus kata kita punya salur darah jadi laju. Orang nanti becik. Tapi sebenarnya the hidden story, maksudnya cerita tersembunyi di belakangnya apabila batu-batu tadi memberi sinar inframerah jauh. Sinar inframerah jauh ni dia akan cari apa dulu dalam badan kita? Air. Ya, dia akan cari air dahulu. Okey, ingat. Alright. Pertama sinar inframerah yang akan memancar, dia akan cari air dulu dalam badan kita. Bila dia cari air, dia akan bagi getaran. Getaran tu sebut tadi yang kita namakan bioresonance. Ha. Bila dia beri getaran, dia akan pisahkan toksin, dia akan pisahkan segala logam berat, dia akan pisahkan semua kotoran dalam badan. So bila dia terurai, barulah dia akan senang pertama kita punya toksin nak keluar. Betul? Okey, barulah senang kita punya logam-logam berat itu nak keluar daripada badan kita. Itu sebab bila anda letak yang kapilari tangan kita dekat kapilari mesin mikroskop tu, okey, anda lepas kita letak soket, anda lihat terus darah itu jadilah laju. Okey, itu sebab reaksi dia adalah pantas. Sebab bila kita cakap sinar inframerah ni, dia tak ada timing, dia tak ada delay time. Okey, dia akan directly terus emit, terus keluar macam juga radiasi. Kalau kita main handphone, terus dia keluar, tak ada tunggu-tunggu. Ada ke? Kau kata dulu, okey, baru-baru ting-ting-ting-ting. Tak? Tak ada. Okey, dia akan terus memancar. Alright. Okey, so, tapi alright, so, kita satu advice. Okey, pertama, untuk membersihkan darah dalam badan, perlu pakai apa dulu? Kita kena jaga kaki dahulu. Syamil dah selalu dengar. Okey, kenapa kena pakai kaki dahulu? Saya tanya. Hari ini saya minta banyak tanya. Boleh tak? Rasa kita banyak. Semua tiba-tiba jadi buka mata. Cuma tiba-tiba jadi macam, siapa saya nak tanya hari ini? Boleh tak? Kenapa dengan kaki dulu? Sebab kita yang nombor dua. Kita yang pertama, jadi pilih nombor dua. Dan yang kedua, kaki lah saraf kita tempat dalam beberapa tu boleh kamu saraf di tapak kaki kita. Okey, jantung kedua. So kalau katakan jantung Syamil rosak, sama hari Syamil gantikan kakinya dia. Boleh tak jadi macam tu? Boleh tak? Apa sebenarnya maksud di sebalik orang kata jantung kedua? Hari tu Syamil ada orang tanya dengan Syamil. Syamil kau cakap jantung kedua kaki, macam mana dulu? Saraf. Turning point. Okay, boleh diterima. Okay. Okay. Sebenarnya turning point itu antara satu key yang betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya dalam badan kita dia macam satu lingkaran yang akan berputar tadi. Salur darah tu dia bila dia mengalir, dia tak akan berhenti kat situ. Dia akan putar balik. Dia akan jalan, dia akan putar balik. Okay. So, tapi di tapak kaki inilah di kalau nerve ataupun saraf dia tak putar. Okay. Kalau saat kita punya apa nama? Saraf kita tak ada putaran, dia akan terus tersebar, dia berhentilah kat situ. Dia akan biasanya dia akan dibaliki oleh kapilari darah. Tapi dekat bahagian kaki, kebiasaannya kat situlah banyak nama kita punya ending of saraf. Saraf kita banyak ending dekat bahagian situ. Itu yang pertama. Lagi satu, kita punya gravity. Okey, badan kita ni dalam dunia perdana gravity, betul tak? Setiap benda yang tu dia akan berbalik kepada pusat bumi. So macam tu juga dengan kita punya saraf, macam tu juga dengan kita punya kapilari. Turning point dekat kapilari bahagian kaki kebiasaannya dia sangat kuat. Okey, kat situlah kebiasaannya bila darah tu nak pusing balik, dia macam kita panggil dia attraction paling kuat dia dekat bahagian bawah. So dia nak return balik kebiasaannya lambat. Itu sebab kat bahagian kaki ni lah biasa selalu datang ni masalah-masalah kebas, masalah-masalah apa tercucuk-cucuk. Okey, ada rasa orang yang kebas kemas perut? Janganlah kalau Syami tu, kalau Syami makan banyak je lah tubuh memang kebas. Kalau kan tak panggil sok off. Takut sebuah. Okey, so
Jadi that's why kita satu advice anda untuk jaga di bahagian kaki, alright? So seterusnya kita satu sarankan untuk menggunakan composite, alright? Kenapa dia protect juga kita punya organ dalaman, at the same time kita, untuk protect juga beberapa organ penting bagi wanita dan juga lelaki. Tidak ada knee pad. Ingat, lepas ini knee pad jangan nak suggest kepada orang yang sakit lutut semata-mata. Suggestkan kepada golongan mu. Golongan orang yang aktif bersukan, okay? Golongan yang sentiasa. Macam baru-baru ni kita ada beritahu golongan-golongan apa? Golongan-golongan orang biker sebagai contoh, okay? Sangat sesuai untuk mereka pakai knee pad. Bayangkan, biasa kalau naik motor 3 jam straight kat atas highway tu, lepas turun tu kaki macam keren. Jadi dia tekankan macam tu jugalah kan. Lepas turun tu tekankan macam tu juga balik, okay? Sebab apa sebenarnya? Sebab badan manusia ni bila dia berada dalam satu posisi yang sama ataupun bentuk, kalau bentuk maksudnya bila kita drive, kalau kita menunggang motor tu kan posisinya macam tu kan, darahnya akan begitu je, okay? Kita sebab sebelum bersukan, jurusukan akan kata apa? Stretching dulu. Renggangan. Betul tak? Sebab apa? Renggangan itulah yang akan trigger ataupun memaksa kita punya salur darah tu akan ada kelancaran ataupun turning point yang berbeza. So barulah hilang rasa kebas-kebas dan juga sakit lutut dan sebagainya. So kita ada V multiple, seterusnya kita ada wristlet dan juga elbow. Wristlet ni sebenarnya amazing tau. Syami kan, kalau Syami cakap kesuruhan pada wristlet ni, Syami suka guna ketika Syami drive. Syami orang Johor, so kalau Syami balik, Syami akan balik Johor drive sorang-sorang, okay? Dan kebiasaannya Syami akan drive malam. Sebab Syami memang tak kuasa nak melihat jam-jam dekat lebuh raya. Kat Malaysia tu paling best lebuh raya, tapi jam. Itulah, itu biasanya. Kalau sampai sembang 4 ke pedas tinggi tu, mudahlah. Dan kereta tu membebek sorang-sorang, betul tak? Tapi itu sebab malam. Tapi bila Syami, jenis-jenis Syami pula jenis apa tau, tidur memang kena ikut timing. Sebagai contoh, kalau penat macam mana pun, kalau pukul 3 petang memang bukan waktu tidur, Syami tak tidur. So pukul 11 tu automatically akan mula ngantuk. Dia mula dah gesek-gesek kat bantal, mula dah menung-menung di atas katil lah macam tu. So biasa kalau betul nak dari Johor tu pukul 12, biasa Syami akan buat pit stop banyak. Minum kopi, kan? Melagak sorang-sorang dalam kereta, buka radio tu sampai pecah. Melagak sorang-sorang sebab nak hilang tu. Tapi bila guna wristlet, Syami perasan, katakanlah daripada Johor keluar daripada Pulau Aipang tu pukul 12 malam, Syami akan mula mengantuk betul-betul bila dah tak sampai KL je. Sebab apa tak? Sebab kebiasaannya ketika malam, okay, pertama kita punya organ ataupun dalam badan kita yang akan try to sleep dulu ialah sebenarnya bagian otak. Sebab kita dah dapat kita punya relax time, okay? Tapi bila kita pakai wristlet ni, dia akan trigger dekat kita punya bahagian mana? Nadi, okay? So dekat pinpoint tersebut dia akan trigger nadi kita untuk lebih aktif. So maksudnya dia akan trigger juga kita punya salur darah untuk jadi lebih aktif. So bila drive, sebenarnya tangan kita macam mana? Macam ni saja tau. So bila drive lama, kenapa kita ngantuk? Sebab kita punya bahagian-bahagian yang penting juga, macam tangan dan sebagainya, dia akan static macam tu je, okay? So dia punya perjalanan darah, bila badan kita static macam tu, perjalanan darah akan jadi stick macam tu je. Orang tanya kita panggil, okay? So biasa bila pakai wristlet, you punya, bila dia sentuh dengan kita punya nadi, dia akan trigger kita punya salur darah dekat bahagian yang paling kita selalu relax. Sama juga macam kita pakai stocking. Ada kita lihat masa kaki kita macam ni. Tak ada, betul lah. Kalau badan tangan tu mungkin lah, betul lah. Tapi kaki kita akan static. So bagian static ni, inilah selalu yang akan menyebabkan kita ngantuk, selalu akan menyebabkan kita berkumpulnya darah tak jalan. So bila kita pakaikan stoket atau kita pakaikan tempat yang static tu dengan barang yang sinar inframerah jauh, dia akan memaksa untuk dekat kawasan situ lebih lancar. Itu sebab dia relatekan dengan kesihatan jantung dan juga otak. Pelik kan pakai riset kat tangan, kesihatan jantung otak. Itu sebenarnya dia punya hubung kait. Seterusnya kita ada elbow, zoom. Kita ada V-spine, okay? Untuk jaga kesihatan tulang belakang. Terutama yang paling best, V-spine ni bagus untuk kalau orang ada masalah slip disc, okay? Untuk yang ada fokus untuk slimming dan sebagainya. Okay, and then kita ada atomic energy cap untuk berkata oksigen pada otak, membantu masalah berkaitan dengan
bahagian kita punya kita panggil saluran saraf utama iaitu bahagian otak, seperti ada orang migraine, orang ada restore dan juga sebagainya. Alright, so seterusnya kita ada produk terbaru Maxtil. Thanks. Okay, Maxtil ni siapa yang saya cerita lain sikit kali. Bukan lain, sebenarnya sama je, tapi kita nak cerita lebih mendalam sedikit. Okay. Sebenarnya dalam badan manusia ada apa? Warna. Ada warna. Aura. Ada aura. Okay. Musang. Ini kau jadi musang. Pelik tu jadi musang adalah tu. Sebelum kita cakap pasal aura ataupun cakra, Syamil selalu nak remind, anda kena faham badan dalam badan kita ada bedai. Bedai elektromagnetik. Bedai elektromagnetik inilah yang akan bagi sinar. Maksudnya dia akan bagi saluran elektrik dalam badan. Saluran elektrik dalam badan ni bukan macam benda ni. Dia kena ada bateri. Bateri dalam badan kita ialah jantung. Itu adalah poin-poin bateri, bateri utama dekat dalam badan. Tapi sebenarnya bila kita faham balik, kalau cakra ni sebenarnya historically ialah dalam bahasa Sanskrit tau, iaitu bahasa perubatan India zaman dulu. Itu cakra sebenarnya. Kalau kita terjemahkan bahasa cakra dalam bahasa kasar dia, dia maksudnya adalah gelombang ataupun roda yang berputar. Sebab apa? Kalau difahamkan, kalau macam kita bandingkan balik dengan aspek sains, okay? Dekat bahagian sinilah, bahagian ketak utama, bahagian puncak atas ni, kepala sampai bahagian bawah, di sinilah mana paling kuat yang kita punya medan elektrik dalam badan. Okay? Medan elektrik dalam badan ini sebenarnya akan berputar lawan arah jarak. Okay? Medan elektrik ni lah, okay, elektromagnetik yang berputar lawan arah jarak ni lah dinamakan sebagai aura. Okay? Iaitu tenaga yang anda tak dapat lihat, tapi anda boleh lihat kesannya. Dia tak boleh nampak aura tu. Ada orang boleh nampak aura? Melainkan Dragon Ball lah. Dragon Ball tu kan ada punya aura tu kan? Kabuki. Boleh. Okay? Tapi sebenarnya bila difahamkan balik daripada aspek perubatan India, sebenarnya dalam badan kita ada kita panggil berbola cakra. Berbola cakra ni dia ada bunga daripada mahkota, ajna, tenggorokan, jantung, solar plexus, pusat dan dasar. Okey, kami cuba explain satu je tu, iaitu berkaitan dengan mahkota. Kalau kita baca buku tentang Reiki dan sebagainya, mahkota ni dia relate dengan dua perkara, iaitu positivity dan juga Tuhan, God. Okey. Sebenarnya macam mana kita ada bilik kepada Tuhan kita bila berkaitan dengan mahkota. Macam mana kita ada nilai positiviti ialah berkaitan dengan kita punya cakra mahkota, iaitu kita punya minta. Okey. Sebenarnya kalau faham balik pernah dengan Reiki kan? Tapi kalau anda faham balik, anda berputus lagi tentang berkaitan dengan Reiki. Sebenarnya mereka merasakan Reiki berasa terjemput. Nama depan saya tak ingat, tapi belakangnya Usui, iaitu USUI. Dia yang menciptakan istilah Reiki. Dia yang sambil buat Reiki. Kalau baca buku tu, dia mention tau, pernah dengar tak kat Jepun ada satu pulau orang guna untuk bunuh diri? Dengar? Eh? Orang kata kalau pergi pulau tu, orang takkan balik. Lepas tak bilang tu. Tapi sebab orang pergi pulau tu untuk bunuh diri. Pernah dengar tak? Kat Jepun. Tak pernah dengar? Boleh baca nanti, try. Cari, ada sememang ada pulau yang mana di situ orang Jepun gunakan untuk bunuh diri. Kenapa? Pertama, sebenarnya bila dibaca balik kajian oleh Usui ini, kan, di Jepun, kehidupan mereka sangat sibuk. Mereka adalah working base. Maksudnya, hidup mereka kena kerja. Itu budaya mereka orang Jepun. Jadi, bila mereka hidupnya kena kerja, mereka akan ada senang masalah stres, depresi dan sebagainya. Kalau macam kita, kalau contohlah kebanyakannya, kalau di Malaysia mungkin beragama Islam, beragama Kristian dan sebagainya. Tapi di Jepun, mereka ada setengah mereka kebanyakannya tak ada agama, animisme. Mereka percaya just working and life macam tu. So that's why sebenarnya apa yang diuraikan oleh Usui tadi, dekat Jepun kenapa wujudnya kes bunuh diri, siap ada pulau khas untuk bunuh diri dan sebagainya, because of ajna, iaitu pemikiran mereka pertama related to God, tersumbat ataupun tak ada. Kedua, related to positivity. Bila bekerja semua, kita akan depress, kita akan stress. Ada kerja tak stress? Buat MXP je tak stress.
Stress tak buat Messi? Stress tak buat Messi? Tak stress kan? Stress itu stress tak? Tak ada lah. Okay? So, bila kita punya apa bahagian minda, okay? Bahagian ajudan mahkota itu terkacau ataupun tersumbat, maka gelombang positivity itu tak ada. Itu sebab datang ni kalau kau ajar pelontong, dia tak ada orang fikir macam. Dia doa tu tinggi panjang-panjang. Sudah didik tak? Itu yang maksudnya itu sangat bahaya. So bila anda menggunakan max skill tadi, memang kita mention kepada anda supaya next. Okay, ini sorry. Okay. Ini adalah antara apa kata orang? Kita banding balik dengan sains. Kalau sains yang perubatan moden, okay, sebenarnya Mayer sangat memang relate, okay, ataupun berkaitan. Macam ni, spirituality, relationship to God, universal source, ni bahagian mahkota tadi. Intuition, wisdom, creative intelligence, kepandaian, okay? Macam mana fikiran kita boleh menjadi lebih terbuka dan sebagainya. Alright, ni dekat bahagian sini. Kalau kita bandingkan dengan sains, sebenarnya benda-benda ni ada berkaitan dengan kita punya body control. Sebab dalam badan kita, sebenarnya otak kita ni lah yang memang kontrol segalanya, terutama daripada aspek infect. Walaupun jantung kita nak berdebu, semuanya dikawal oleh otak. Lepas tu nampak ni, dia ada communication. Sebab inilah bagian kita punya tekak, tenggorokan dan throat, right? Lepas tu God, receiving love, rasa sayang, rasa memberi, rasa menerima. Itu berkaitan dengan bahagian yang di bahagian hati tadi. Personal power, emotional balance, sexuality, procreation dan macam-macam lagi. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan sains modern, benda ni tak ada beza pun. Cuma dia never try to admit lah macam tu, okay? Sebab kalau kita perasan balik, inilah punca di mana tulang belakang kita, di sinilah mana punca kita punya saraf utama dan saraf tunjang. Bila berkaitan dengan saraf, dia akan relate dengan pelbagai perkara, termasuk emotion, termasuk brain function, termasuk semua body function, okay? So dengan menggunakan max skill ni sebenarnya, dia bukan saja kalau kita cerita, memang kita kata max skill ni bagus untuk apa? Untuk apa? Pertama untuk orang lelaki apa dia? Bagus untuk apa? Tenaga. Apa buat Encik Faizal? Orang lelaki bagus apa sih? Tenaga. Boleh diketuk macam dia untuk right? Lepas tu lagi sebenarnya kalau di Johor kan, Syafiq suka mereka kata orang nak buat bisnes juga patut ada pakai max skill. Kasihnya berapa-apa dah kena max skill? Tapi so, antara bukti yang pakai mesin kan, macam-macam ni kan, salah satu yang tuan saya. Tuan saya pun share tak kalau pakai mesin, dia orang ada rasa kesan apa tak? Satu kesan saya menampak, dia antara kita punya member yang takkan pernah miss POV. Satu. Tapi orang lain yang saya rasa mungkin bersama kita, mungkin isteri kita, mungkin anak-anak kita,
dia akan nampak perbezaan tersebut, bagaimana terutama berkaitan dengan kita punya living ataupun cara kehidupan kita. Okay, so kita punya produk semuanya menggunakan teknologi Jerman dan semua produk kita dipasar diperbuat di Taiwan. Dan yang paling bagus sekali ialah semua produk kita telah disertified di telah disahkan bahawa tiada dah radiasi. Okay, dalam hidup kita ni apa je yang tak ada radiasi? Betul tak? Semuanya ada radiasi. Bangun-bangun pagi, pukul 6 pagi dah mengadap radiasi dulu, betul? Betul. Kita punya handphone, right? So sekarang macam Syami isi pun Syami mengaku daripada umur 12 tahun dah pakai cermin mata. Itu antara-antara kesan-kesan radiasi degil. Okay? Dan sebab pun pukul 9 pagi dulu dan ayahat pukul 9 pagi dah standby di Dragon Ball. Radiasi TV tu terlebih lah. Sebab Dragon Ball tu tak terkeluar dari TV, rosakkan mata terus. Okay? So produk-produk kita ni semuanya tak ada radiasi. So bila maksudnya dia tak ada radiasi, maksudnya produk kita semuanya selamat untuk kita gunakan. Right? So Syami rasa itu sahaja tentang produk. Okay, Syami tak akan berbual lagi dan panjang tentang produk. Right, next. Right. Okay, so apa pun Syami cerita tentang produk, apa pun Syami cerita tentang mungkin satu perkara-perkara baru berkaitan dengan produk, okay, ataupun satu perkara-perkara baru berkaitan dengan sains, takkan jadi kalau anda tak share kat luar. Kalau anda tak kongsikan kat luar. Okay? Itu maksudnya hari ini anda, dalam kalangan anda, kalau kita cakap tentang produk, Syami yakin semua akan tahu. Tapi berapa ramai kat luar yang dah tahu tentang weekend? Ramai tak? Ramai dah tahu. Tapi adakah mereka dah menikmati kelebihan weekend seperti anda? Tidak. Kenapa? Sebab sebenarnya kita berkolek katanya Syami, kita belum betul-betul memberi apa satu perkongsian ke satu perkongsian yang hebat. Yang kedua kita sebenarnya belum betul-betul ikhlas nak share ke orang. Syami cerita satu pengalaman Syami ikut ke Kinabalu semalam 2 hari lepas. Syami ceritalah, Syami mengaku, Syami berdurung kaki. Lepas tu, urut kaki je. Okay? Orang yang urut kaki Syami tu, dia cerita dengan kawannya. Aku ada apa customer aku bagi kopi? Kopi apa? Kopi 4-in-1. Cuma dia beli. Kopi 4-in-1. First time dengar. Tapi, yang apa Syami excitednya, dia tak tahu sangat pun tentang fungsi apa. Tapi kopi in-1. Baguskah? Bagus. Kau cuma try. Aku bagi kau satu. Pagi try. Pakai dulu. Makan dulu. Minum dulu. Dan bila dia try, depan mata Syami, dia boleh. Bila dia dah try, dia cerita kawan dia masuk je, dia bancuh kopi sengaja. Kau buat apa tu? Kopi? Kau mau? Syami kan? Kalau aku bagi stokin kat dia, mesti dia duduk depan kedai tu, dia tayang di stokin macam tu. Sebab dia nak tunjuk yang dia pakai. Dia nak tunjuk yang dia dapat kesan. Dan sebelum Syami keluar, selepas 2 jam, Syami buat urut kaki tu sebenarnya, dia berjaya bagi kawannya, maksudnya membeli dengan sekurang-kurangnya satu kotak waktu itu. Nampak tak hebatnya apa? Iaitu mereka share. Dia share bukan nak jual. Dan sebab dia dapat produk tu, percuma dia cakap je, kau cuba lah, pasal baru dulu. Betul tak? So kekuatan share ni sebenarnya secara perlahan ataupun secara senyap tak sedap. Tapi bila orang nampak dan anda share dengan kadar yang ikhlas, orang akan rasa, orang akan dapat anda punya keikhlasan tu. Orang automatically akan nak juga pakai apa yang anda ada, nak juga makan apa yang anda ada. Hari ni, kalau kita nampak orang umur 60 cantik, anda tanya tak, makan apa cantik macam ni? Kalau orang yang jenis bukan muka, dia share, alah saya pakai produk ni, saya pakai macam ni, hari-hari macam ni. Actually slowly anda pun terikut, betul tak? Anda tak nak membeli apa yang dia beli, tapi anda terikut. Kalau dia hanya sekadar membeli pesan atau hanya membeli mesej saja. Okay? So itu adalah perkara yang Syami belajar dekat Kota Kinabalu. Dan Syami nak semua Max Gabian macam tu, boleh tak? Yeah. Keluar daripada Dewan ni, Syami nak sentiasa berkongsi, sentiasa bercerita tentang kebaikan. Hari ini dah macam-macam platform kita ada. Kita nak semua orang tahu tentang kebaikan weekend. Boleh ataupun tidak? Yeah. Alright, so Syami rasa itu saja. Syami minta maaf kalau ada salah silap. Seterusnya Syami serahkan majlis ini kepada Mr. Jeremy. Beri tepuk tangan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Semua!
contoh macam tadi anda dah dengar tentang produk betul tak? Sebenarnya kita ada lagi satu testimoni yang sangat-sangat luar biasa ya. Baru saja saya terima news ini dan saya pun terus happy, gembira untuk beliau. So beliau kena stroke ya, 1 tahun lebih. Jalan pun susah kalau guna tongkat, tapi selepas guna produk kita, kita sampai seminggu ya, dia ada perubahan yang sangat-sangat besar. Dah dengar tak? Dah dengar tak? Jadi kita jangan buang masa ya, kita mempersilakan Encik Tengku Sharul Nizam tampil ke hadapan untuk cerita dengan kita tentang pengalaman beliau ya. Tak tahu jawab.
Janji anda pada malam ni berbuahlah jumpa saya punya testimony. Memang very, very real lah. Memang saya tak, saya pada mula-mula sekali Mr. Rice dia approve saya selepas waktu Zohor selepas waktu Zohor dia approve saya. Dia memang it's good person lah. Saya jadi apa ni? Saya jadi terpegun dengan Michelle. At least saya pun memberi peluang pada diri saya mendengar apa yang dicerita dan saya percaya apa yang cakap. Tapi lebih percaya lagi bila saya dah pakai stokin. Memang hari ini saya pakai. Saya pakai sesuatu yang pakai. Saya sesuatu memakai ni. Saya sesuatu memakai ni. So setahun setengah yang lepas is a dakwa lah. Memang setahun setengah saya suffer patient, suffer dan hari ini saya dapat balik saya punya kehidupan. Terima kasih. So bagi tuan sekali lagi kau pernah tempuh ya. Terima yang kena stroke, tak boleh berjalan, paralyzed, okay. So, yang penting adalah kita. Kita ni orang yang sihat, orang yang dah dapat manfaat daripada produk weekend ini. Jangan kita berhenti sharing menolak. Because you don't know, you won't know. Mungkin dengan luar sana, ada orang perlukan produk weekend untuk bantu mereka. You see, saya dengar saya pun terharu. Mana terharu tak tuan-tuan sekalian? Satu tahun lebih ya, hidup keadaan yang tersiksa macam ini. Dan tuan-tuan dan tuan-tuan, produk weekend ni luar biasa tak? Luar biasa. Luar biasa tuan-tuan dan tuan-tuan. Saya selalu beritahu dengan kawan-kawan kita. Saya kata sebenarnya multi-level ini, industri network ini, tak ada yang the best marketing plan tau. Asalkan produk itu boleh jual pada testimoni, dia akan menjana pendapatan kepada anda secara automatik, betul tak? So hari ini MXV bukan saja dalam rangka syarikat yang begitu kukuh dah berapa tahun? Tahun lagi dah 14 tahun, betul tak? Tak faham pula kita ada faktor kedua yang paling penting, iaitu produk yang luar biasa ya, yang telah pun kita bantu ramai orang okay, selama 8 tahun ini. Dan juga last adalah marketing plan kita, betul tak? Siapa sini sudah faham tentang marketing plan MXV? Tolong angkat tangan. Yang tak faham marketing plan MXV, ada tak? Tolong angkat tangan. Saya nak tengok siapa yang sudah faham. Ha? Satu, dua, tiga. Yang lain? Tak faham lagi? Bagus, bagi saya rotan. Tapi I need rotan. Sebab ramai tak faham lagi. Jadi tentu saya, malam ini, malam ini kita buat lagi sekali lagi untuk workshop the marketing plan. So lepas ni jangan beritahu saya anda tak faham lagi ya. Sebab saya nampak banyak ramai datang anda sudah datang lebih daripada 2-3 kali. Kalau kami tak faham, saya akan minta rotan. Alright? Now, jadi tuan-tuan saya, marketing plan bagi MXV ini senang sahaja. So sekarang kita sudah nak pergi ke corporate, lebih corporate, betul tak? So anda belajarlah cara nak cerita macam mana ya. Jadi tuan-tuan saya, dekat MXV kita sekarang boleh sepasang stocking pun boleh jadi member, betul tak? Okey tak tak okey? Okey. Jadi sepasang RM180 anda boleh jadi Max Kabin. Anda boleh mulakan bisnes anda ataupun anda berperniagaan di MXV. Sangat bagus ya. Nah, sepasang stocking adalah bersamaan dengan berapa? RM? 180, iaitu bersamaan dengan 40 BV ya. Beli sepasang saja dah boleh jadi member. Dan BV ini, satu BV adalah bersamaan dengan RM3.30. Apa maksud ini? Ini untuk buat pengiraan bonus nanti ya. Okay? Nah, bila anda sudah jadi members, anda boleh mulai dapat bonus-bonus yang berlainan ya. Nah, sebelum itu saya nak berita anda tentang package dulu, package kalian ya. Bagi mereka yang beli kalau
yang anda perkenalkan ataupun bawa masuk, okay, anda akan dapat 13 ringgit, 20%. Kalaulah sehari ini saya bawa Pak Faizal yang beli 2 pasang stocking iaitu 80 biri, saya akan dapat berapa? Yes, iaitu 13 ringgit 20 sen kali dengan 2, betul tak? 26 ringgit, 40 sen, ya. So kalau hari ini saya sponsor, saya introduce C, misal C ya, yang beli 160 biri, saya dapat berapa peratus? 10%. Berapa saya akan dapat? 52 ringgit, 80 sen. Boleh faham tak? Boleh. Maksudnya direct performance bonus adalah bonus yang anda akan dapat apabila anda bawa masuk seseorang dia buat pembelian yang kali pertama, yang itu BV itu yang anda akan dapat dengan 10%. Boleh faham tak? Boleh say yes? Yes. Good. Now bonus yang kedua kita panggil sebagai apa? Group development bonus. Okay, group development bonus ini juga 10%, tetapi dia ada satu syarat. Syaratnya dia mesti ada sekurang-kurangnya 2 kumpulan tangga atas di bawahnya, ya. Misalnya hari ini ini adalah anda. Okay, anda ada kumpulan 1, kumpulan 2 macam begini. Okay, jadi di kumpulan 1 ini A di sini, ya. B, orang B di sini yang anda bawa masuk. Sini ada 160 bibi, sini ada 40 bibi. Yang besar ini akan jadi sebagai rujukan. Okey, rujukan, ya. Okey, reference. Yang ini kita akan kali dengan 10%, iaitu bersama dengan berapa? 4 bibi. 4 bibi kalau ditukar kepada ringgit Malaysia akan jadi RM13.20. Boleh faham tak? Senang saja, ya. So maksudnya untuk GDP anda mesti sekurang-kurangnya ada 2 kumpulan dan ke atas yang bergerak di kumpulan awal, ya. So bagi mereka kalaulah dah steady dah kumpulan 1, kumpulan 2 dah boleh bergerak sendiri dah, anda boleh buka kumpulan ketiga dah, boleh tak? Boleh. Keempat pun boleh, kelima pun boleh. Sebab hari ini bagi sistem MXC memang tidak benarkan anda buka macam matahari. Okey, tetapi saya selalu beritahu dengan kawan-kawan kita, kalaulah anda nak fokus 2 kumpulan, fokuslah 2 kumpulan saja. Boleh faham tak? Kalau anda nak fokus yang 3 kumpulan, fokus yang 3 kumpulan. Tapi saya akan beritahu kawan-kawan kita, nak fokus 2 lebih senang atau nak fokus 3 lebih senang? Yes, so hari ini anda boleh pilih nak buat 2 kumpulan terus macam tu pun no problem. Boleh faham tak? Sebab kita punya syarat adalah sekurang-kurangnya anda mesti ada 2 kumpulan yang bergerak. Kumpulan yang kaki ya, atau kumpulan yang jualan bibi yang kecil itu kita kali dengan 10%. Boleh faham tak? So yang ini tadi saya ceritakan ada 4 package member bulanan. Betul. Member sebulan anda akan dapat RM7,920. Okey tak kalau masuk dengan 180 anda boleh dapat RM8,000 sebulan? Boleh tak? Okay. Bagus kan? Betul tak? Nah, yang package member ni memang sesuai untuk pelajar-pelajar, untuk suri rumah tangga, untuk mereka yang tengah cari kerja ataupun tak dapat cari kerja. Betul tak? So modal kita sama rendah. Berapa? 180. Bagi budak-budak university college, saya sarankan mereka ambil RM180 sepasang stokin ini. Betul tak? Kenapa? So, murid-murid sekarang kan, belum kerja, dah hutang lah. Betul tak? Hutang apa? BPTN. Belum lagi bekerja tau, dah hutang dengan bank dah. Okay? Lagi satu, budak-budak sekolah kan, mereka pun boleh beli stok ini kepada ibu bapa mereka pakai, betul tak? So produk ini memang akan accept diterima oleh ramai orang. Saya nampak kan market yang besar adalah para college student, betul tak? So mereka lebih energetic. Sorry lah, kita pun energetic lah. Mereka lebih energetic, betul tak? Mereka pandai buat online, betul tak? So kita targetkan orang-orang yang baru, orang-orang yang muda. Lagi satu, orang yang tak ada modal pun kita boleh target, betul tak? So saya akan suruh mereka pergi tengok package member. So bagi mereka kalaulah okay, nak beli silver, dia akan dapat sebulan kan berapa?
31,000 ya. Ini untuk bonus GDP ya. Boleh faham tak? Okay, sebulan. So, go sebulan berapa? 79,000 ya. Untuk diamond adalah RM 190,000 sebulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita buat bisnes. Bagi anda yang nak buat bisnes, nak untung besar, anda akan pilih mana satu? Diamond. Betul tak? So kadang-kadang saya nampak puan, puan ni bermuka bukan members. You memang muka lah bukan diamond. So saya ceritakan. Sebab kenapa? Sebab dia memang nak buat bisnes, okay? Tetapi kalaulah anda belum ada keyakinan, anda boleh masuk dengan package member ataupun silver dahulu, betul tak? Yes. Lepas tu anda boleh dibenarkan upgrade tu sekali. Dan yang paling penting hari ini, FXP, tak ada pressure, tak ada tekanan. Perlu buat maintenance tak? Perlu tak? Tak perlu. So yang ini adalah bonus untuk group development, bonus GDD. Bagi saya suruh kawan-kawan kita fokus pada GDD. Sebab ini memang wang besar. Okay? Now, bonus yang ketiga anda boleh dapat adalah bonus royalty. Now, apa itu bonus royalty? Ya? But sebelum itu, saya dah beritahu anda ya. Cuma, okay, package ahli, silver, gold dan diamond baru saja boleh dapat bonus royalty ini. Nah, apa itu bonus royalty? Bonus royalty adalah bonus yang anda akan dapat jikalau orang yang anda bawa masuk, okay, dia buat, dia dapat GDB. Boleh faham tak? Orang yang saya bawa masuk itu, saya bawa perkenalkan dia terus dan terus, dia akan jadi level pertama saya. Saya akan dapat dia. Ya? So, sebab itu saya beritahu orang mereka, bagi saya dapat 19,000. Why not? Ya. So, ini adalah bonus, tiga bonus kita. Sekarang kita tambahkan lagi satu bonus pula. Kita panggil sebagai apa? Repurchase bonus. Now, apa itu repurchase bonus? Now, hari ini misalnya ya, anda cari A masuk MXV, B cari masuk MXV, ini kumpulan 1, ini kumpulan 2 ada. Okey. A bulan Januari dia beli sepasang stocking. B bulan Januari dia pun beli sepasang stocking. Tapi bulan February dia kata saya lepas saya cuba bagus. Tapi saya modal saya belum tinggi lagi, cukup tinggi lagi. Tapi bolehkah saya beli sepasang stocking lagi untuk jual bagi kawan? Boleh tak? Boleh. Boleh. Dia guna akaun yang sama untuk buat repurchase ataupun pembelian semula. So dalam bulan February dia buat repurchase 40 BV. B mungkin dia pun buat repurchase bulan-bulan February 80 BV. Misalnya macam itu. Okay. So A dia akan dapat 10% sebagai repurchase bonus. Boleh faham tak? Okay. B dia akan dapat berapa? 10% ATBV repurchase bonus. Boleh faham tak? Repurchase bonus macam personal rebate. Kan saya suruh kata kita pergi ke Sushi King kah, apakah, dia suruh, kan suruh dia, dia suruh kita buat membership, betul tak? So kenapa nak buat membership kat itu? Siapa boleh jawab? Kenapa? Dapat point, dapat discount, betul tak? So sama juga dengan kita beri repurchase bonus, dia macam dapat discount kembali kepada pembeli itu sendiri ya.
Anda sebagai anak lain, ramai berita saya rugi lah macam tu. Sebab nampaknya saya mereka buat pembelian semula ya, tak macam dahulu lagi ya. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau ya. Sebab apa yang mereka beli itu, anda pun ada peluang untuk dapat group development bomb bonus. Macam begini, anda line satu ada berapa bibi? Line satu ada berapa bibi? 40 bibi. Line dua, berapa bibi? 80 bibi. So dari sini, mana satu kumpulan besar seusia? Ini kan, line dua. Line dua untuk anda. Ya, so ini sebagai apa? Rujukan. Yang ini sebagai time 10%. Ya, itu anda akan dapat 4 bibi. Bersama dengan 13 ringgit 20%. Anda akan dapat sebagai GDP. Nampak tak? Orang bawa kita, dia buat pembelian semula, kita pun ada peluang untuk dapat GDP. Boleh faham tak? Boleh. So, ini cara dia untuk saya lukis dalam sekeping kertas. Senang kan susah? Sangat-sangat senang ya. So, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita ada satu workshop. Sekali lagi, setiap Paris, ya, this 5% jadi satu kumpulan macam tu untuk buat final punya workshop, okay, untuk kali ini ya. So, anda bermula as a round table macam tu, as a round table, okay, 5 of you as a round table, okay, 4 of you, come, join together as a round table, ya. Sini as one round table, okay? Saya akan bagi anda this round kan? Yang saya dah senang kah? Dah senang tak? 15 minutes 10.25 kita akan bagi jawapan ya. Bincang sesama sendiri dari kumpulan. Kali ini pastikan semua orang boleh buat dengan betul ya. Thank you.
tengok dan tak baca. Akan keluar dan belajar dan baca tu tak ada.